Terima kasih, Mas. Terima kasih, Ibu Muhammad Menteri, di atas jawapan yang saya kira cukup mencakupi pelbagai fakta dan data. Dan saya setuju bahawa pasukan yang ketua air Ibu Muhammad Menteri punya masa yang singkat untuk membuat persiapan bagi menghadapi sukan C ini. Namun saya merujuk pada kenyataan Ibu Muhammad Menteri apabila menyebut bahawa ketidakstabilan politik di antara punca kepada pencapaian sukan C. Saya rasa ramai yang kurang faham dengan kenyataan ini kerana kalau kita melihat dengan menyebut beberapa negara, Kenya, Cuba dan Serbia, politik mereka tidaklah lebih stabil daripada kita, tetapi dari sudut sukannya mereka agak perform. Itu tidak menyebut lagi Palestin yang negara berperang tapi pasukan bola sepaknya ranking lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi soalannya, kalau Ibu Muhammad Menteri menyebut ketidakstabilan politik itu menyebabkan pencapaian dalam sukan itu terjejas, apakah yang dilakukan oleh Ibu Muhammad Menteri untuk masa ke depan bagi memastikan bahawa apa jua yang berlaku di dalam politik tidak menjejaskan sukan, kerana sukan ini milik semua? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sudah jangka soalan ini akan timbul. Jadi saya sudah bersiap sedia kerana setiap kali saya berucap, saya mempunyai latar belakang undang-undang. Dan saya pastikan setiap kali saya berucap, saya ada fakta. Itu sebab bila saya sebut ketidakstabilan politik itu, saya telah sekarang saya mempunyai peluang untuk menjelaskan isu ini. Negara-negara yang disebut oleh Yang Berhormat bukan yang bertanding di sukan C. Saya nak ambil contoh untuk kita di sini, ya, untuk kita di sini, sukan prestasi tinggi. Jangan ketawa kerana nanti saya ada fakta sini untuk membuktikan bagaimana pencapaian atlet kita memang terganggu. Okey. Dalam 4 tahun yang lepas, kita telah bertukar 3 Perdana Menteri dan 3 Menteri Belia dan Sukan. Sejak Mei 2013, Menteri KBS pada masa itu, KJ, mempunyai 61 bulan untuk buat persiapan sukan-sukan. Julai 2018, Syed Saddiq mempunyai hanya 20 bulan untuk membuat persiapan sebelum langkah Sheraton berlaku. Kemudian Rizal Merican 18 bulan. Peja Faizal Azumu dengan izin 16 bulan. Dalam 4 tahun, 3 menteri bertukar-tukar dan setiap kali kita bertukar ada penukaran board members dengan izin, budget juga dan fokus. Saya nak petik satu peristiwa sahaja khas, ya, untuk ini. Dalam butiran bajet 2022 yang dibentangkan pada Oktober 2021, tidak ada dinyatakan peruntukan yang diberikan untuk program podium bagi tahun 2022. Ini telah menyebabkan pihak Majlis Sukan Negara terpaksa menyusun semula program persediaan atlet ke arah temasya sukan utama bagi tahun 2022, antaranya Sukan C Vietnam, Commonwealth Games, Birmingham Games, Asian Games dan untuk China. Untuk tahun ini Asia Games. Kesannya seramai 220 orang atlet tidak dapat meneruskan latihan memandangkan tiada peruntukan khusus diberikan untuk pelaksanaan program latihan senior di bawah program podium. Pada masa yang sama, MSN terpaksa mengagih dan menggunakan peruntukan dalaman bagi memastikan allowance latihan atlet dan gaji jurulatih diteruskan tanpa penangguhan untuk tidak menjejaskan prestasi atlet yang sedang dalam latihan. Keadaan ini berlarutan bagi tempoh 2 bulan dari Januari hingga Februari 2022. Kementerian mengambil inisiatif memohon kepada Kabinet untuk mendapatkan peruntukan program podium dan telah dipersetujui di bawah rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 240 juta dari tahun 2022 hingga 2025, iaitu 60 juta setahun pada 23 Februari 2022. Setiap kali kita ada perubahan seperti ini, apabila ada allowance tertangguh dan gaji jurulatih juga tertangguh kerana bajet ini tak ada. Okey, ini memberi kesan kepada latihan mereka kerana ada yang perlu ke luar negara dan saya ada bincang dengan atlet dan persatuan. Betul mereka menyatakan dalam 4 tahun ini sementara kita sibuk di sini berpolitik dan negara-negara jiran kita telah maju ke hadapan. Okey, untuk saya senang menjawab, saya boleh sahaja bagi semua beban jawapan dan alasan saya letak pada Persatuan Sukan Kebangsaan. Tapi saya percaya itu adalah tanggungjawab, tindakan yang tidak bertanggungjawab kalau saya tidak menyebut bahawa jawapan dan alasan saya letak pada Persatuan Sukan Kebangsaan. Tapi saya percaya itu adalah tanggungjawab,
tindakan yang tidak bertanggungjawab kalau saya tidak menyebut bahawa keadaan politik di Malaysia juga telah memainkan peranan. Salah satu faktor, saya bukan kata semuanya adalah kerana ketidakstabilan politik. Tetapi kita mesti memperakui dalam 4 tahun yang lepas, selepas langkah Sheraton, memang ada banyak usaha yang kerajaan telah lakukan pada masa itu untuk membantu ekonomi, untuk membantu pendidikan. Semuanya terganggu kerana ketidakstabilan politik. Itu adalah fakta dan saya telah berikan dan direkodkan dalam Hansard. Terima kasih.